Hey Peanut Gings. Kalian tahu nggak kalau ikan memiliki lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia, baik di sungai, danau, dan laut. Dari berbagai macam jenis tersebut, tentunya ada beberapa jenis ikan yang tergolong unik ya guys. Nah, ikan apa aja ya yang mempunyai cara hidup unik di dunia ini? Penasaran seperti apa? Yuk deh, kita simak videonya. Inilah ikan-ikan unik yang ada di bumi. Eits, tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar nggak ketinggalan info seru lainnya dari TSP. Ikan hidup di darat hingga 6 hari. Guys, kalau biasanya kita melihat ikan hidup di air dan hanya mampu bertahan beberapa menit di darat, berbeda sama ikan yang mau TSP bahas kali ini loh. Ikan tersebut nggak hanya mampu bertahan di darat beberapa menit saja, melainkan hingga 6 hari guys. Nggak hanya itu aja, ikan yang diberi nama The Climbing Perch ini juga menggunakan siripnya untuk seolah-olah berjalan di darat. Wah, wah, wah. Melansir Mashable.com, para peneliti dari James Cook University menyebut bahwa ikan tersebut memiliki accessory air breathing organ, yaitu sistem pernafasan yang dibentuk oleh pertumbuhan dari mulut atau daerah insangnya. Wah, gokil banget nih ikan. Selain climbing perch, ada juga jenis ikan kepala ular atau ikan snakehead yang mampu bertahan lama hidup di daratan. Melansir AnsWatch.gov, ikan ini bisa bertahan di darat hingga 4 hari. Wah, wah, wah. Meski kalah dari The Climbing Perch, tapi kemampuan ikan ini juga luar biasa. Oh iya, ternyata ikan lele yang kita kenal sehari-hari juga memiliki accessory air breathing organ loh guys. Itu sebabnya kita sering melihat ikan lele kuat banget tuh hidup walau tanpa air. Dikutip dari bonfirebob.com, kemampuan lele bertahan di daratan bisa mencapai 15-18 jam, tapi umumnya hanya beberapa jam saja, guys. Lumba-lumba di sungai. Guys, tentunya kita semua udah tahu ya kalau tempat tinggal mamalia ini di laut. Tapi apa jadinya ya guys kalau ada lumba-lumba yang hidup di sungai atau air tawar? Sebuah kejadian unik yang dibagikan oleh akun Twitter Syaiful Bahri @BahriBPP yang menyebut bahwa terdapat kejadian langka di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah guys, kalau dilihat dari rekaman video tersebut, terlihat seekor ikan yang mirip lumba-lumba, tetapi itu bukanlah lumba-lumba yang tersesat loh guys. Melansir Kompas.com, Sekar Mira selaku peneliti mamalia laut di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menyebut bahwa hewan tersebut adalah pesut, seekor ikan yang memang hidup di sungai sejak lama guys. Diketahui, pesut memang jarang banget terlihat oleh manusia karena populasinya yang semakin sedikit dan diperkirakan hanya tinggal 80 ekor aja tuh. Wah, 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 perlu diawasi nih biar nggak punah. Perlu kamu tahu nih guys, saking uniknya ikan ini, di Kalimantan Timur sampai ada monumen bernama pesut loh. Keren juga ya. Ikan pemanah. Ikan pemanah atau archer fish adalah ikan unik berikutnya guys. Karena ikan ini bisa menembak air dari mulutnya untuk menjatuhkan mangsanya dari sekitar tempatnya berada. Melansir mangabe.co.id, ikan yang memiliki nama ilmiah Toxotes microlepis ini juga dijuluki sebagai ninja bawah air karena kemampuannya yang unik tersebut. Lihat aja tuh guys, waktu ikan ini menjatuhkan serangga yang berada di ranting. Keren abis kan? Gak sampai di situ aja guys, ikan ini juga dapat melompat dari air hingga setinggi 2 cm loh. Tinggi juga kan buat ikan yang berukuran kecil ini? Ikan pemanah juga kerap ditemui di muara sungai dan air tawar seluruh wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, kamu udah ada yang pernah lihat aksi dari ikan pemanah ini belum guys? Fantafish. Fantafish atau ikan fanta adalah jenis ikan yang baru-baru ini ditemukan oleh para peneliti di kedalaman laut. Dengan menyamarkan diri karena kulit ultra hitamnya yang terlihat menyerap hampir semua cahaya yang bersinar padanya. Melansir Wired.com, setidaknya para peneliti yang dipimpin oleh Karen Osborne dan teman-temannya menemukan lebih dari 15 spesies ikan baru di kedalaman laut tersebut yang mana memiliki warna sangat gelap hampir hitam seperti Fanta Black. Jadi ngeri gitu ya guys. Hehehe.
deh guys, itulah ikan-ikan unik yang ada di bumi. Kalau menurut kalian ikan mana nih yang paling unik? Komen di bawah ya. Sampai jumpa and have a nice day.